dia ada ni, dapat ada potluck daripada Belanda nak masuk Bandar Jetih sebelum jambatan sungai tu ada potluck. Sebelum kanan tu ada boleh Jetih dekat kita ada potluck dengan semua itu info semasa sahabat-sahabat bersama saya. Cili boh cak sekilau. Kita suka tengok lah. Ini mereka tak makin terkuat. Kau tak tengok ni. Kan memang tak ada semua orang. Tapi tentu ni pun nak makanan dia. Kita semua, apa khabar? Ni di area Balai Polis Jetih ni ada roadblock. Daripada Pai Luah nak masuk Balai Jetih ada roadblock TKP lah. Sebelum jambatan ya, sebelum jambatan. Sebelum jambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaklah kalau boleh. Ha, cuba Jetih lah. Ini adalah Sabit Ibrahim TKM. Eh, beret, nara. Beret. Kena amal. Jadi topik ini peliknya apa peda yang saya dapat di lebat habis lah. Okay, yang penting ni amat-amat berguna untuk sahabat-sahabat semua. Apa kak peda saya dapat di lebat habis lah. Antara satu, peda satu antara cara-cara untuk memudahkan dapat rezeki seperti orang beli barang kita dapat duit rezeki lah, dapat kenalan rezeki, dapat naik jualan rezeki, jenama kita kenali cepat rezeki, apa lagi ya rezeki ni kena dengar bila ni. Kon kalikon pun nak macam kita zaman lawan ni manusia utama ke rezeki lebih tak duit. Nah, ni kereta ni kereta ni mana ni perlu duit ni, nak isi minyak perlu duit, nak buat habis life perlu ada kotak internet perlu duit, apa lagi telefon nak beli ni nak ada telefon perlu duit, makan nasi perlu duit, nak minum air perlu duit, nak tidur perlu duit, nak kucing berak tanah awan perlu duit. Nah, duit lah laku ni buku hilang kena rati duit. Apa eh? Hmm. Eh tak? Orang yang kaspek duit, mas duit, tipar kasut baju, semua nak duit lah kau. Walaupun ada yang bagi cuma dekah baju, ada tak jaga lah. Kelihatkan semua, nak baju, kena tukar. Beli dengan duit. Boleh katakan hampir kalau benda 10 kat 8 ni sebah 2, 8 tu maknanya kalau bagi aktiviti manusia dapat sesuatu tu kena tukar dengan duit. Nak buat urutan lutut sakit lutut, duit. Ubat untuk sakit lutut palon grand, duit. Kan bagi duit, tak faham? Mula-mula ada elok. So, sekarang zaman sampai KP ni duit tak ada tapi payah nak mengalir. Sebab apa payah nak mengalir? Kerana orang tak mengalir. Hahaha, apa betul eh? Ini tulis-tulis ni penting. Tulis ya buku nota anda tu. Kenapakah payah dapat duit? Kerana orang payah nak bergerak. Kenapa? Sebab duit bergerak-gerak mengikut pergerakan manusia. Di mana ada ramai manusia, di situ ada banyak duit. Sebelum TKP tak bergerak, orang yang umuh je, duit tak mengalir. Dia mengalir juga. Ha, ni yang penting ni. Mengalir melalui online. Pembelian online. Apa hal saya pun, duit tetap perlu mengalir. Ha, cara berbeza. Cara berbeza. Misalnya zaman IT, duit mengalir. Duit fizikal tak mengalir, tapi online tu mengalir. Ini bermaksud
kalau awak atau saya berbisnes, bukan orang tak membeli, cuma orang tak membeli dengan engkau sahaja, orang tak membeli dengan saya sahaja. Kenapa begitu? Sebab orang tak nampak engkau, orang tak nampak saya. Kenapa orang tak nampak saya, tak nampak engkau? Sebab engkau tak buat aktif buat kerja pemasaran. Sebab saya tak cukup buat aktif buatkan supaya nampak brand saya. Itu sebenarnya. Orang tak nak makan, nak minum, nak macam-macam lah. So dia tak beli juga. Cuma tak beli engkau, tak beli saya sahaja. Haa, dia pun faham ya. Jadi, mana tanya tahu bahawa duit tetap mengalir di ke mana sekalipun, kita kena ada ilmu untuk tahu duit itu mengalir ke mana. Kata guru saya, orang tetap membeli Sabri, cuma orang tak beli engkau sahaja. Orang tak makan, orang tak pakai, orang tetap bla 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 bla, cuma tak beli pakaian engkau sahaja. Itu sahaja sebenarnya. Kenapa kita? Sebab kita gagal. Gagal mempergiatkan marketing. Marketing ialah to attract people attention. Permasalahan ialah menarik perhatian orang. Ikut dua cara terpecah. Cara beretika, cara yang kurang ajar. Macam kata guru saya. Contoh marketing beretika macam Ustaz Emilio, yang agak kurang menarik, kurang ajar, macam bla bla bla, macam jak-jak-jak kan. Itu marketing juga. Cara meluat pun marketing juga. Cara respect marketing juga. Itu pun daripada iman. So, cara nak buat marketing dua saluran juga. Cara berbayar, cara yang free, itu pula nak guna. Lagi bagus guna belaka. Free pun guna. Daripada kamu, yang berbayar pun guna. Masuk TV lagi bagus. Masuk audio. Ada flyers, buat iklan. Guna sekali lagi. Tak mampu, gunalah yang free. Kenapa banyak program YouTube? Benda ni pun kalau guna sekali, kalau guna sekali adi, dia kena guna setiap masa. Apa bukti? Very simple je. Dia dah kaya raya, dah hebat, brand dah mantap. Apple, Sony, Maiding, Oppo, Vivo, bla 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 bla. Semua dah kaya-kaya, tetap juga guna. Teruskan guna pemasaran. Oh, Tuan Zuhadar, waalaikumsalam pada Encik Zulkifli Ismail. Saya bukan terbaik, anda terbaik sebenarnya. Semakin ini mudah nak faham. Kita, Nabi kata, kalau nak dapat sesuatu baik, kita perlu yang baik. So, bila cik suka kata saya terbaik, tak, saya bukan terbaik. Anda terbaik sebenarnya. Bukan saya. Semakin mudah daripada hadir semua. Anda panggil saya tuan, saya berita. Bukan saya tuan, anda tuan sebenarnya. Sebab, semakin mudah je. Apa yang kita buat, kita dapat. Contoh kita bagi duit kepada anak kita sendiri, bukan bagi dia, beri kepada diri sendiri. Panggillah beri, boleh sumbangan, sedekah, hadiah. Panggillah fatullah, makna dia. Nak zahir kita bagi anak 40 hiyah tak? Tak. Duit tu kita hadiah kepada diri kita semula. Macam Cik Zul ni, dia kata terbaik. Bukan, bukan saya, anda terbaik. Terima kekat tu. Tak terima tu, kena bomo, kena belajar bab mindset tu. Waktu dalam tujuan saya, pasal saya cakap, tak guna you belajar marketing yang hebat, dengar guru daripada langit, daripada you tak, ubah mindset. Ada, dah salah lagi sini, salah lagi ni. Ini ada lagi satu roadblock sini. Dekat dengan gondering ni. Roadblock PKP. Keharap malu lah, di kampung gondering. Tadi dekat dengan sebelum jambatan. Lepas landak ni nak buat kejabi, selepas gondering tu ada roadblock apa nama PKP. Okay, kenal insyaAllah. Kat nak lalu. Terima kasih bang, apa lagi? Bereh. So bereh, kenal ke aku air lewat ni. Okay, bereh sahabat semua. Cabut lah, maklumat. InsyaAllah dah. Sebab tu lah kalau faham keedah ni, sebab tu Cik Zul faham. Sebenarnya dia bukan puji saya, dia puji sendiri. Bermaksud ini bahasa berlaku. Kalau anda nak kaya, nak kaya, nak ilmu banyak, nak fikir banyak, nak kena maju bisnes, sedekah lah, berilah ilmu, beri duit, beri kereta, beri ikut beri apa berkaya sayang, kalau nak kaya sayang, beri kaya sayang, kalau nak suruh benci, beri kebencian, apa pula je,
nak suruh orang meluat, beri meluat pada orang lain. Dia akan kembali kepada kita balik. What you give, you get back more. Pasal kutip. Rasa hadis panjang sikit. So, satu Cik Zul Tahamal, dia telah menaikkan brand dia. Yang keduanya ialah, dia telah berkata ni apa tu? Saya rasa tak sabar dia berkata ni apa sekarang tu? Dia komen tu, berkata ni apa? Teknik marketing apa? Saya perlahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Zul sekarang ni amat teknik komen marketing. Pemasaran komen. Tama orang tak suruh komen dalam ibadah ataupun posting. Dia tak ada ilmu. Antara banyak-banyak ratusan teknik saya ada, antara yang paling mudah jimat duit ialah komen marketing. Pemasaran marketing sebab marketing to attract people attention. Pemasaran adalah menarik perhatian orang. So, untuk tarik perhatian orang ada beberapa cara, antara ialah komen marketing. Amalah, sebab sama memang. Tak kali kita amal, dia kembali balik pada kita. Okay, insyaAllah. Apa yang kita berikan, kita akan, yes, what you give, you get more. What you give, you get back. Apa yang anda beri, beri ni itulah hamuan ke, cemuhan ke, pujian ke, pujian. Dia kembali ke kata bodoh lah, bengong. Dia tak, dia bukan kata dia, kita kata kita balik, bengong. So, kita kan ada iman, tak payah kita keluarkan negatif mulut kita, terhamburkan yang positif, baik, bagus, terbaik, sebab dia kembali kepada kita semula, bahkan lebih. What you give, you get back and more daripada apa yang beri. Siapa tak? InsyaAllah boleh. Ha? Pertama guna teknik comment marketing, zero cost marketing, viral marketing. Buat orang nampak dengan kita aktif viral, share. Sebab tadi FB ni teknologi dia, dia win-win situation. Kamu salah faham apalah saya apa nama komen, share Abillah Cik Zul menaikkan brand Cik Zul. Tak, saya tu kan sharer, dapat satu poin, satu benda sharer. So apa yang laku? Orang nampak brand saya. Sebab ingat balik, marketing is to attract attention. Ada beratus. So paling mudah, saya memang fokus bagi zero cost marketing. Saya ajar studio saya, walaupun saya kagak, tak peduli. Sebab saya nak ke mengajar. Tapi isi sampai itu penting. Kata guru saya, kenapa awak nak guna duit sampai ini? Yang free ni pun tak habis kau guna pakai. Yang free pun kau belum maksimum danakan jutaan ringgit yang free. Dia nak suruh TV. Tak salah. Maka tu saya tak salah. Gunakan sesuatu yang bagus. Kalau mampu TV, billboard, banting, salah, promotor, gerak marketing. Pada beratus hati saya ada. Pun saya belum kuasai semua sekali sebab mengikut setiap kemampuan kewangan semasa, staff sistem dan sebagainya. So saya fokus dahulu memperaktifkan diri, lakukan marketing to attract attention dengan menggunakan IG live. Dulu lagi bercakap tentang IG live, YouTube live, TikTok live. So benda-benda ni kenapa orang tak buat? Soalan kenapa tak minat? Sebab dia orang gelojoh nak cepat. Itu saya simpul. Tak sabar. Lambat buat Abillah sabri. Setuju betul. Cuma lambat tak cepat, hasil dia sebab you, saya samalah. Tak ada ilmu je. Itu sahaja. Tak sabar. Ujian Abillah sebab ada saya punya idola saya. Sekali buat Abillah RM20,000 Happy Life je dia punya mesin dia. Happy Life, tapi nak berjaya sebab ada ilmu je. Anda tak ilmu, itu sahaja. Saya tak ilmu, itu sahaja. Nak beritahu bahawa apa jua strategi marketing adalah power sebenarnya. Yang tak power, kata guru saya, kau Sabri tak power, tak ada ilmu. Beramai dah jutawan hanya buat Happy Life saja, sebab dia punya belajar khusus memperharusi sehalus-halusnya buat Happy Life saja. Saya sendiri masih belajar lagi hari ni. Cakap tak betul saya lagi, gagap lagi, body language tak betul, saya sendiri. That's why biasa tak menarik. Mana ilmu lah. Cuba saya belajar betul-betul. Harus sibak bila saja. Masanya bila, trennya bila, bagaimana, oleh nama. Ya. Sebelum saya lupa, siapa-siapa yang nak hadiah percuma, saya nak bagi ni. Ni boleh klik link tu. Saya nak berikan ibu percuma. Anda memang hadiah-hadiah. Klik link saya bagi, insyaAllah. Hadiah-hadiah, hadiah ibu. Okay, klik link saya, insyaAllah saya akan bagi nanti.
saya fokus di bidang aja. Hobi saya terhadap kampung, bidang saya kesenam pro dan juga mengajar syek ilmu zero cost marketing secara free je. Bagaimana cara untuk naikkan sale menggunakan pemasaran zero cost. Itu pun tak minat, tak apa lah. Tak masalah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Dan semua akhirnya ada satu benda. Ini penting sangat. Kenapa saya boleh konsisten buat MLM? Why saya boleh? Sebab apa saya selalu kata konsisten buat MLM? Senang je sebab ilmu lah. Sebab MLM, saya selesaikan untuk anda. Apa itu? Niat saya buat MLM bukan niat untuk mengajar anda. Bukan untuk menunjuk pandai. Bukan nak mengajar orang. Saya sebenarnya buat MLM niat saya nak mengajar diri saya sendiri. Memperelok apa yang bengkok diri saya sendiri. Saya ada ulang nota tentang zero cost marketing. Bukan untuk mengajar anda. Untuk memperkuatkan ingatan saya kepada nota-nota daripada guru saya. So, saya tak kisah. Tak ambil hati. Tak sedih lah kalau tak tengok seorang cakap tak apa. Sebab niat tak penting. Namun maaf ada niat. So, kalau anda nak konsisten buat MLM Live, kalau tak nak penonton sekalipun, niat, check balik. Sebab apa awak nak buat? Sebab apa anda buat MLM Live? Kalau anda buat MLM Live duit banyak, kira-kira tu, anda kecewa. Kalau anda buat MLM Live tersohu, kira-kira tu, teramur. Anda buat MLM Live bla bla bla. Yang ni memang anda tak boleh konsisten buat MLM Live. So, T is simple, tapi power. So, awak semua tak dengar apa yang saya sampai ini, anda perlu amal lah. Dan kalau anda pernah, share lah MLM Live ini kepada orang yang memerlukannya. Orang yang tak ego. Orang yang ego yang bagi membahas ilmu je. Sebab dia menutup blok, dia memblok ilmu masuk. Ilmu ni bahasa Arab, bahasa kapal, cahaya lah. Cahaya menentang keluar kegelapan. So kita nak cahaya tak apa. Alright, siapa-siapa yang nak ibu, saya nak hadiahkan ibu oleh klinik sebab dia. Hingga jumpa next time live. Semoga anda jadi insan hebat dan akhirat. Alam-alam bercakap dan masmatah. Alam-alam berniaga biar jadi tawan dulu, kini dan selamanya. Sekian, bye. Terima kasih. Dengan lepas mulia. Assalamualaikum.